Halo, bro. Ketemu lagi ya sama saya Wardi di tetap di channel Talino Watches ya, teman-teman. Finishing akhirnya. Ini temanya Iron Man ya teman-teman. Untuk konsep yang saya bangun kali ini atas requestan klien saya. Dia ingin membuat satu jam mod dengan tema Iron Man. Oke, saya akan bahas satu persatu untuk spare partnya dan build quality-nya juga teman-teman akan tahu dengan informasi yang saya berikan. Oke, teman-teman, untuk build quality-nya saya mulai dari kaca ya teman-teman. Untuk kaca ini menggunakan double dome sapphire ya teman-teman, dengan coating ini sengaja saya kasih coating merah ya teman-teman, red R. Jadi untuk menyesuaikan tema nanti akan ada kena pantulan cahaya, dia akan
ada sedikit merah ya teman-teman. Nah, untuk kaca sendiri ini safir dengan tipe kaca double dome dengan cheese ya teman-teman. Oke, untuk kaca kita lanjut lagi ke bezel ya teman-teman. Ini bezel teman-teman. Untuk bezel sendiri nih teman-teman, ini saya menggunakan tipe LX. Jadi untuk rotating bezel ini putarannya itu 120 klik ya teman-teman, satu arah. Ini tanpa back play sama sekali ya teman-teman. Ini udah paten banget dan putarannya juga smooth banget, nggak kasar ya teman-teman. Nah, untuk coating goldnya ini ya teman-teman, ini udah VPD ya teman-teman, dijamin gak bakalan luntur sampai kapanpun ya teman-teman. Ini karena udah kuat banget, jadi jangan takut kalau ada yang pertanyaan itu goldnya lama-lama bisa luntur nggak. Ya dijamin ya teman-teman, 100% ini nggak bakalan luntur kecuali jatuh dan bakalan lecet ya teman-teman. Kalau untuk pemakaian ya hati-hati aja. Nah, kita lanjut ke insert ya teman-teman. Insert ini yang ada angka 1 sampai 11 ini namanya insert ya teman-teman. Nah, insert ini saya gunain yang warna merah dengan tipe slope ya teman-teman. Jadi karena saya menggunakan kaca double dome, jadi saya harus menggunakan insertnya yang tipe slope ya teman-teman, alias cembung, biar pas gitu, cocok buat kaca yang double dome teman-teman. Nah, dengan ini saya menggunakan bahan yang high quality ya teman-teman. Untuk spare partnya teman-teman boleh tanya langsung ke saya, karena di sini saya tidak disponsori, jadi mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan saya mendapatkan sumber dari mana. Oke. Dan untuk chapteringnya teman-teman, ya chapteringnya saya menggunakan warna gold juga dengan marker yang warna kuning ya teman-teman di bawah. Nah, ini namanya chaptering. Saya menggunakan yang marker yang garis-garis karena dialnya nggak ada petunjuk untuk second hands-nya, jadi saya menggunakan yang garis-garis biar enak dilihat menit-menitnya berapa gitu. Untuk bahan sendiri ini 316L, bukan yang plastik ya teman-teman, ini yang besi solid 316L dengan kombinasi ngebrush ya, agak brushing ya teman-teman finishingnya, bukan yang mengkilap tapi yang brush. Nah, untuk dial sendiri saya menggunakan dial Seiko Street Fighter ya teman-teman, dan ini original dengan dial original. Jadi untuk membangun ini kita harus ngebutuhin 1 jam Seiko Street Fighter, jadi kita ngambil dialnya aja sama mesin. Oke. Jarum sendiri saya menggunakan yang tipe ini ya teman-teman, yang 62 emas, tapi dengan yang ukuran yang kecil dengan ada titik merah di bagian jarum detik. Untuk finishing ini dengan warna rose gold ya teman-teman, biar hidup sengaja biar nggak kontras saya kasih warna rose gold. Nah, untuk body ya teman-teman, ini pakai conversionnya SKE-007 dengan tipe submarine ini ya teman-teman. Untuk diameter nih 42 mm, untuk tingkat ketebalan sekitar 15 kurang lebih ya teman-teman. Lalu tutupnya sekitar 47 ya teman-teman. Nah, untuk skru ini crownnya udah skru crown ya teman-teman, jadi harus diputar dulu seperti biasa diaper. Jadi kalau mau ngebuka harus dibuka dulu dari murnya, lepasin, baru kita setting seperti biasa jamnya. Untuk tanggal juga seperti itu ya teman-teman. Untuk pengisian tinggal putar aja untuk power reset ke arah atas.
tanpa ditarik ya teman-teman, cukup dilepasin teman-teman langsung isi power reserve-nya. Untuk bar sled saya menggunakan yang tipe Oyster ya teman-teman, dengan finishing brass kiri kanan dan bagian tengah warna gold ya teman-teman, jadi tipe two tone dengan gaya Oyster. Nah, untuk buckle sendiri ini udah solid banget ya teman-teman, jadi bukan yang ecek-ecek. Jadi kalau ada pun tanya harga berapa, ini nggak murah ya teman-teman. Jadi kalau untuk budget 3-4 juta ini belum dapat ya teman-teman, siapin budget ya di atas 5 juta teman-teman. Untuk spek ataupun keterangan harganya berapa duit membikin hingga jadi seperti ini, teman-teman bisa DM saya. Yang jelas di atas 5 juta ya teman-teman, siapin budget teman-teman. Jadi kenapa lebih mahal ya, namanya custom modifikasi, harap maklum ya teman-teman, nggak ada yang murah ya teman-teman. Jadi kita mau ingin yang berbeda ya, kita harus siap mengeluarkan dana yang sedikit lebih ya daripada yang jam biasa-biasa. Oke teman-teman, kita lanjut ke ini backcase nya ini backcase solid dengan finishing brass bagian tengah dan polish bagian sampingnya ya teman-teman. Nah, untuk quarter resist ini 200 meter ya teman-teman, jadi jangan ragu untuk nyelam, jangankan kena hujan, nyelam aja ini nggak bakalan keselak ya teman-teman. Nah, oke, saya rasa semua udah ya teman-teman, dan semoga informasi saya ini bisa dipahami dan dimengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom komentar ataupun DM saya melalui Instagram ya teman-teman, saya akan ngebantu ngejawab buat kalian semua. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya ini, dan ini saya udah nge-review jam ini buat kalian semua, dan semoga bermanfaat ya. Lain kali kita akan ketemu di konten-konten kita yang berikutnya. Bye bye.